Dan pemenang kategori band duo grup berbahasa Bali terbaik adalah Widi Widiana dan De Uli. Kenapa saya? Kok saya sih? Juna. Dah campur es. Om Swastiastu, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini, saya sendiri benar-benar tidak menyangka Siap sama Teh Ulik akan terpilih sebagai duo terbaik berbahasa Bali. Yang pasti ini kemenangan buat kita semua, bukan hanya buat saya sama Teh Ulik. Yang pasti tadi semua itu sangat baik semuanya. Terima kasih buat semuanya yang telah mendukung karir saya selama ini. Dan berserta juga De Uli. Tanpa intinya, saya ucapkan doa supaya acara seperti ini tetap berlanjut setiap tahunnya tentunya. Sedikit menambahkan, terima kasih juga untuk seluruh penyelenggara yang sudah menyelenggarakan acara Anugerah Musik Bali 2019. Sekali lagi selamat atas terselenggaranya acara Niki. Terima kasih juga untuk keluarga kita semua yang sudah mendukung karir kita sampai saat ini. Kemudian untuk seluruh fans lagu Bali dimanapun berada, tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga. Saya sangat tidak bisa mengatakan apapun karena tidak menyangka sama sekali akan bisa terpilih. Terima kasih sekali. Terima kasih buat AIB Anugerah Musik Bali. Selamat malam semuanya. Pialanya bikin lapar, pialanya bikin lapar. Pialanya bikin lapar. Mana? Ini udah pertama-tama yuk, pakai bawa ini penghargaan. Mana pialanya? Wih, mantap. Tapi bikin lapar loh pialanya. Bikin lapar ya. Bikin lapar. Mantap om. Gimana caranya nih? Ini tak lama gini biar dipikirkan duplikat. Dari mana nih? Ya, selamat dek, selamat sip, semoga tahun depan lah ya, sip. Terima kasih banyak. Semoga tahun depan kuat. Semoga terus nih. Aduh sukses ya. Om Din. Jadi sekarang kita akan mencoba resepnya Oding, bagaimana cara melihat Tuhan. Buka tangannya dua. Merem ya. Iya. Merem ya. Oke, merem. Buka. Jam Tuhan. Hah? Yang Tuhan. Yang mana belusan? Yang mana Tuhan? Makan dulu. Tuh. Ini belusan itu kan. Kalian ngerti, ngerti ya karena Widi? Hah? Widi ngerti ya karena? Saya nggak bisa ngomong apa ini. Ini ternyata belusan ini. Ini.